kuah lodeh dari Azie Kitchen. Bahan kisar untuk buat kuah lodeh, setengah biji bawang merah, bawang merah besar, 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia muda, 2 hiris lengkuas, 1 inci kunyit hidup dan 1 sudu besar udang kering. Okay, minyak dah panas, sekarang kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Tumis sehingga naik bau dan air dia pun kering. Air yang kita gunakan untuk mengisar bahan-bahan tadi sedikit kering. Barulah bahan yang kita tumis tu masak. Kita tumis bahan-bahan ni sehingga naik bau dan airnya sedikit kering. Maknanya bahan yang kita tumis ni masak lah. Masak sedikit ya. Okey, biarkan sedikit kering dan lebih minyak. Barulah kita masukkan sayur-sayuran. Biarkan ianya lebih minyak. Pecah minyak. Tumis bahan-bahan ini semua sehingga terbit minyak. Bahan yang kita tumis dah hampir terbit minyak ya. Kita masukkan sayur dia. Kacau rata dan sekarang kita masukkan sayur yang lain pula. Sekarang kita masukkan santan cair. Kacau lagi. Kuah kita agak je lah ya. Berapa banyak yang kuah yang kita nak. Cair mana pekat, mana yang kita suka. Sekarang kita masukkan kubis. Masukkan kacang panjang. Telur. Kita masukkan garam. Saya guna garam kasar dan juga sedikit gula. Tempe kita goreng dulu. Jadi saya masukkan sikit. Untuk menambahkan warna, kita letakkan sedikit cili merah. Santan yang pekat. Baru nampak kuah ni berlemak ya. Tadi macam tak cukup santannya. Okay, lepas kita dah letak, lepas kita dah masukkan santan pekat, nampak warna kuahnya dah lain sikit. Kan? Okay, sekali kita masukkan suun. Tadi saya lupa masukkan udang. Jadi saya tumis kat luar dan masukkan udang sekarang. Bagi ada perisa udang lah. Tauhu. Bukan tempe ya. Masukkan tauhu yang kita goreng. Okay, sekarang kita akan masukkan pucuk. Pucuk ni saya goreng dulu sekejap. Sebab pucuk ni sepatutnya direndam dan dia masuk lama awal-awal lah. Awal-awal, jadi kita goreng sekejap pucuk dan sekarang kita masukkan. Kacau rata. Kan kita boleh tengok ya, kalau rasa kuah tu dah kering sangat, kita boleh tambah santan ataupun air panas lah. Okay, saya tambahkan sedikit santan cair. Masak kuah lodeh ni main hantam je, main letak je mana yang nak letak.
kita boleh rasakan garam ya. Kalau kita rasa kurang garam, dan kita boleh tambah garam. Okey, kuah lodeh siap. Inilah hasilnya kuah lodeh yang kita masak tadi. Kuah lodeh ni saya sediakan bersama dengan sambal ikan bilis dan juga kuah nasi impik. Kuah lodeh dengan sambal ikan bilis. Selamat mencuba. Untuk resipi lengkap, sila layari www.aziekitchen.com.